Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Diduga di bawah pengaruh minuman keras, 4 oknum polisi di Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara membuang cabai di tengah jalan. Awalnya oknum polisi Polsek Bolangitan memberhentikan mobil bermuatan cabai rawit dengan tujuan Gorontalo, Manado. Cabai rawit ini dibuang di tengah jalan serta di halaman kantor Polsek. Diketahui 4 oknum anggota tersebut sedang melakukan razia tetapi dalam keadaan mabuk. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Setio Budianto menyampaikan keempat oknum polisi tersebut telah diperiksa oleh Propam Polres Bolmut. Ya, terhadap anggota yang diduga melakukan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, itu sudah dilakukan tindakan kemarin, gitu, dan dari Propam juga melakukan pengawasan, tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Polres. Pastinya kemarin begitu kejadian langsung direspon, Kapolres juga sudah meminta maaf kepada pemilik daripada Rica tersebut, terus anggotanya langsung dilakukan tindakan penempatan khusus yang di Polres Bolmut. Ya, untuk sepenuhnya penanganan lebih lanjut saya serahkan kepada Kapolres.